Assalamualaikum sahabat Spiwaraf. Ketemu lagi di channel YouTube kita. Channel yang memberikan informasi seputar tempat wisata, hotel, kuliner, edukasi, dan aktivitas positif lainnya yang insya Allah bermanfaat. Hari ini kita mau staycation di Kalya Hotel Yogyakarta. Hotel ini merupakan salah satu hotel low budget di Jogja dengan kamar yang bersih, fasilitas yang memadai, ada kolam renangnya, dan sudah termasuk sarapan. Area parkirannya cukup luas dan berada di depan hotelnya. Ini adalah lobi hotelnya. Lobinya luas dan instagramable banget. Di lobi ini kita diperbolehkan untuk bersua foto di beca dengan properti yang sudah tersedia. Pelayanan di hotel ini baik dan ramah. Oh iya guys, pada saat check-in kita wajib deposit sebesar 100.000 dan bisa diambil kembali pada saat check-out asal kertas transaksi depositnya jangan sampai hilang. Kalya Hotel adalah salah satu hotel yang rekomend di Jogja karena tempatnya nyaman, lokasinya strategis, dekat dengan pusat perbelanjaan, kuliner, dan tempat menarik lainnya di Jogja. Kalya Hotel dibangun pada tahun 2015 dengan 5 lantai dan 114 kamar. Kamarnya luas dan bersih, jadi bikin nyaman untuk liburan bersama keluarga tercinta ataupun bersama teman-teman. Di sini terdapat 5 pilihan tipe kamar dengan fasilitas memadai dan harga yang terjangkau. Harganya mulai dari 300 ribuan dan sudah termasuk sarapan untuk 2 orang per kamarnya. Untuk detail harganya, sahabat bisa cek di aplikasi karena harga bisa berubah sewaktu-waktu. Di area pintu masuknya terdapat cermin dan kamar mandi. Kamar mandinya cukup luas, bersih, dan nyaman. Di dalamnya terdapat cermin dan wastafel yang bersih. Airnya lancar, bisa air hangat dan air dingin. Dan di sini sudah tersedia perlengkapan mandi dan hair dryer. Tempat mandinya juga bersih, airnya lancar, sudah tersedia sabun, sampo, dan 2 handuk yang bersih. Minusnya di sini tidak tersedia lemari. Hanya disediakan tempat gantungan baju dengan hangernya. Amenitisnya sudah tersedia di meja, ada air mineral, kopi, teh, gula, tisu, dan pemanas air. Kita pesan double room dengan 1 kasur double. Di depan kasurnya terdapat TV layar datar dan di kamarnya terdapat jendela, wifi, telepon, dan AC yang berfungsi dengan baik. Dengan harga yang terjangkau, kamarnya oke lah ya menurut kita. Ditambah lagi, dari kamarnya kita bisa melihat view pegunungan yang indah dan keindahan kota Jogja dari ketinggian. Paginya kita bisa sarapan di restoran yang lokasinya berada di lantai 1. Sarapannya prasmanan dengan menu yang variatif. Ada nasi, bubur ayam, bubur kacang hijau, roti bakar, salad, puding, dan buah-buahan.
Untuk minumannya ada teh, kopi, aneka jus, dan air mineral. Untuk menu makanan di hotel kalian, nasi putih sama nasi goreng. Lauknya ayam sama mie. Ya variasinya hanya segini aja sih untuk makanannya. Untuk minumannya es sama teh manis sama kopi, jus. Kita makan dulu ya. Restonya cukup luas, ada area indoor dan area outdoornya yang menyatu dengan kolam renang. Kita pilih di area outdoor biar nyaman buat si kecil karena di area outdoornya terdapat mini playground, jadi Raza bisa makan sambil bermain di sini. Setelah sarapan, sekarang waktunya kita berenang. Kolam renangnya luas, bersih, dan terdiri dari dua area, yaitu untuk dewasa dan untuk anak-anak. Halo sahabat sarap. Kali ini kita liburan di Jogja. Kita menginap di Kalia Hotel di daerah Kota Gede. Untuk hotelnya ini kamarnya lumayan luas. Untuk pemandangan dari hotel ini di lantai 5 sangat-sangat bagus pemandangannya. Untuk pagi-pagi bisa lah melihat-lihat matahari terbit sedikit-sedikit. Untuk makanan breakfastnya lumayan enak. Apa aja ada, buah. Untuk nasinya nasi goreng, nasi putih. Dan ada agar juga. Ada minumannya beraneka ragam. Pokoknya untuk breakfastnya rekomend lah untuk kita sekeluarga. Untuk ada kolam renangnya bersih. Oh, kolam renangnya bersih. Hotelnya bersih. Ada permainan anaknya juga ya? Ada perosotan ya? Ya walaupun kecil-kecil lah. Ada putri, ada sepeda juga, ada seputar, seburung. Pokoknya untuk pokoknya ada Lego. Oh, ada Lego. Untuk selebihnya lihat aja video kita. Jangan lupa ditonton ya. Tonton ya. Jangan lupa juga di subscribe, like, share, and comment. Buat sahabat Spiwaraf yang lagi mencari hotel di Jogja dengan harga yang terjangkau dan fasilitas yang memadai, Kalia Hotel ini bisa jadi pilihan yang tepat. Berada di pusat kota dan dekat dengan beberapa tempat wisata yang hits di Jogja. Terima kasih ya atas perhatiannya sudah menonton, semoga bermanfaat buat sahabat semuanya. Jangan lupa tonton wisata Jogja lainnya di channel YouTube kita. Selamat liburan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.